berkuasa atas segala waktu dan masa dan segala perkara, lebih dari semua yang ada. Itulah kriteriamu. Tetapi yang kau cipta, tiada satu pun yang mengenalmu. Maka kau buat rencana kriteriamu menjadi hidup untuk supaya dikenal. Dari karyamu, engkau mempunyai kehendak untuk terjadi keselamatan dan pengenalan, dan arti segala perkara kehidupan itu semua bermakna kekal. Maka kau buka jalan bagi manusia yang sudah menjadi fana dan dosa dan jahat. Mulanya kau utus para nabi hambamu, tetapi satu persatu terseret dan mati oleh suara-suara tuntutan, dan hanya berputar-putar memahami segala perkara-perkara setan dan perkara kehidupan umatnya. Maka tiada perhentian bagi mereka, sehingga kau jadikan kriteria kasihmu untuk hidup menjadi jalan dan menjembatani. Kau menjadi setara dan disebut anak manusia. Yesus, engkau rela semua itu karena yang terlahir di dalam jiwamu tulus dan murni, berasal dari kasih. Tetapi kau dihujat, kau dikutuki dan dibunuh sampai mati di salib. Tidak kau sesali, bahkan kau memberi perjanjian yang tidak sama dengan yang telah dibawa para nabi, sebab Roh Kudus adalah kriteriamu yang kemudian kau janjikan bagi kami. Kau buka pintu perhentianmu bagi para hambamu yang setia dalam iman, setia dalam pengharapan, dan rela masuk hari perhentian untuk menjadi baitmu. Untuk kau angkat sebagai anak kerajaan, itulah janjimu. Pintu perhentian mulanya kau tutup menjadi misteri oleh darahmu Yesus, bagaikan anak domba Yehuwah yang tersembelih. Maka pintu kerajaanmu terbuka bagi kami yang terus berharap untuk layak masuk perhentianmu. Hosana bagimu yang duduk di tahta dengan kemuliaan kerajaannya sampai kekal.